Selamat pagi dunia. Sebelum berangkat, kita rapikan mobil. Nah, sekarang kita lagi menuju ke Bandung. Akhirnya kita sampai juga di hotel. Dan sekarang lagi mau istirahat dulu, rebahan-rebahan, renggangin badan. Baru deh kita ketemu sama saudara-saudara yang lain. Terus ketemu sama Oki Oni-nya, Kak Iyo, sama Ain juga. Terus makan deh, makan es krim, makan popcorn. Happy pokoknya. Sekarang udah jam 9 malam, waktunya tidur. Nah, ini suasana malam di hotel kamar. Pagi-pagi tiba-tiba udah nyemplok-nemplok. Pas lihat keluar, buka balkon, langsung deh happy. Kita waktunya sarapan, sebelum jalan-jalan keluar ada Oki, ada Oni, ada Kakak Iyo, ada Ain juga, ada Onti Mia, ada Om Andra. Nah, riding horse time. Di sini semuanya happy banget, akhirnya bisa naik kuda poni lagi. Dan sampai enggak mau berhenti. Semoga happy terus, kita sehat semua ya. Mil, lihat Oki. Dah. Ke playground, ada tempat main dan juga apa ya, feeding bunny. Anak-anak happy banget bisa ngasih makan kelinci. Perlindungan dia. Udah, biarin Mbak. Biar berani Mbak. Thank you.
Setelah itu kita berenang deh. Gak sabar semuanya pengen langsung nyemplung. Sampai pada lupa bawa kamera untuk foto-foto dari dekat. Malam harinya kita tuh ada pesta undangan dari Om Faras dan Tante Adila. Congrats ya Om sama Tante. Happy wedding. Hore, akhirnya bisa ketemu beberapa keluarga yang lain juga. Senang juga akhirnya bisa ketemu ya. Dan malam terakhirnya sebelum kita masuk ke kamar, foto-foto dulu deh di lobi. Berhubung bajunya masih pada bagus, kita foto keluarga deh. Akhirnya dapat foto keluarga kita bersama. Yay. Thank you ya semuanya yang udah mau nontonin video dari kami sekeluarga. Good morning. Pagi terakhir sebelum kita pulang. Tidak lupa semuanya abis sarapan langsung minta main lagi sebelum kita pulang. Terus pada enjoy banget. Ada yang minta nambah semalam lagi, tapi sayangnya kembar udah harus balik lagi untuk sekolah. Tapi sebelumnya masih sempat bisa ngasih makan feeding bunny pagi-pagi. Happy jadinya anak-anak. Feeding bunny, ada bunny-nya dikasih makan. Terus main playground. Finally ketemu sama es bungsu waktu mama masih kecil, makan selalu sama Aki Dodi Mayang, the best es bungsu di Bandung. Yum 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 yum. Es bungsu akhirnya, es bungsu kesampaian. Akhirnya Ute ngerasain apa yang mau makan waktu kecil. Terbaik. Sebagai GoPay. Kecil sedang ngajar, sedang satu aja lah. Tang. Benar banget. Subhanallah. Akhirnya nyobain seblak yang rasanya paling enak banget. Jarang-jarang loh rekomen makanan. Hey, thank you ya for watching. Bye.